Kita tendang aja dia terus. Nah, pingsan guys, bisa guys ternyata. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di game AEK Mobile. Oke guys, jadi di video sebelumnya kita udah menteming si ini guys, si Ikos guys, atau kuda guys. Nah ini dia guys kudanya, Ikos powernya itu 2,770 ya guys. Oh ya guys, saya dengar kalau Ikos powernya itu 1, dia ini malas guys, kudanya itu lemah guys. Kalau 2,70 itu kudanya normal guys, ya normal lah, medium kayak gitu. Oke guys, sekarang di video kali ini kita bakal mencoba menteming menggunakan Ikos nih guys. Kita akan coba menteming si kura-kura guys atau Carbonemis. Oke, pertama-tama kita bakal butuh ini guys, kibel Pteranodon. Nah, gampang guys membuat kibel Pteranodon ini. Nah, ini yang kita butuhkan karena dia tuh suka sama kibel Pteranodon. Nah, oke, terus kita juga pakai shooting bomb guys, karena di sekitar base saya ini ada Carbonemis yang levelnya tinggi guys. Oke, jadi kita akan menteming Carbonemis ya. Sebenarnya saya udah punya sih, saya cuma pengen mencoba menteming aja guys menggunakan apa ini, menggunakan Ikos. Oke, kita bakal langsung mencoba menteming-nya guys menggunakan Ikos ini guys. Oh ya, saya juga sediain crossbow sini guys, siapa tahu enggak terteming guys. Jadi kita coba bawa crossbow aja. Wih, ada banyak ini guys, Carbonemis di sini. Oke, ini ada supply, kita buka sebentar ya. Oke, enggak perlu. Oke, mana ya? Ada di sekitaran sini tadi guys, mana ya? Ini kah? Bukan nih. Levelnya tadi kalau nggak salah 300 guys. Kemana dia? Bentar ya, kita cari dulu. Kita cari. Nah, ini dia guys. Nah, kita bundul guys si Dilo ini. Oke, kita bakal coba menendangnya guys. Kalau kalian mau tahu cara, kalau kalian belum tahu cara menendangnya itu, kalian swipe ke bawah guys seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat itu langsung pingsan guys. Oke, kita bakal coba menteming guys. Bentar, di sini banyak banget kompi guys. Kita bunuh-bunuh dulu ini kompi. Kita biarin aja dia dulu membunuh si kompi ini guys. Nah, seperti ini guys. Oke, jadi kita tendang aja guys. Nah, seperti ini guys, kalian tendang-tendang terus kepalanya guys sampai dia pingsan guys. Biasanya dia itu mau kabur guys kalau mau pingsan. Nah, seperti itu guys. Jadi kita pindah agak guys kalau dia mau kabur. Nah, bagus, kita tendang aja dia terus. Nah, pingsan guys, bisa guys ternyata. Kita bisa melumpuhkan Carbonemis level 300 menggunakan Ikos guys. Mantap ini Ikos guys. Tapi kalian harus waspada guys, kalau yang dino kalian yang mau kalian taming itu damage-nya gede, saran saya jangan guys, nanti kalian bisa mati atau Ikosnya itu mati guys. Nah, ada Dilon guys, kita bunuh dulu ya. Oke, mati dia guys. Sebentar, mana kompi tadi, ada di sini guys. Oke lah, gak apa-apa. Nah, mantap sekali guys, dengan modal ini
modal kuda kita bisa melumpuhkan kura-kura guys yang level 300. Mantap guys, cuma beberapa kali tendangan dia langsung pingsan guys. Mantap sekali ya. Jadi kalau jadi saran saya sih kalian wajib sih men-taming Ikus ini. Bagus sih, dia itu juga pasif taming guys, tapi agak susah sih men-tamingnya soalnya ini dia bisa kabur guys. Jadi saran saya kalian kalau pakai agen tapis gampang guys. Nah oke, saya bakal kasih tahu juga ini salah satu kelebihan Ikus guys. Bentar, kita bisa langsung menungganginya guys. Sebentar, kita coba lepas sadelnya guys. Nah kita lepas. Nah kita masih bisa menungganginya guys tanpa sadel. Jadi menurut saya sadelnya itu cuma kelebihannya itu dia bisa dapat armor lebih guys. Jadi nggak gampang mati guys kalau dia pakai sadel. Terus sama kalau pakai sadel itu seperti mortal and faster guys. Kalian bisa bikin-bikin crafting di dalam sadelnya. Oke seperti ini guys. Jadi kita pasang aja. Naik ke sadel. Nah sekarang kita lihat. Nah kita bisa bikin cementing paste sama gunpowder, stimulan, narkotik, spark powder sama ini guys tali. Blueprint lasso guys langsung ada di sini. Nah ini implannya. Oke jadi segitu aja guys. Aduh kok saya buang ini. Bentar guys. Nah sekarang kita tunggu ya, sebentar lagi selesai. Nah ini Carbonemis level 300 guys, bisa dilumpuhkan sama si kuda ini ya. Saya kasih nama dia si kuda guys. Oke kalau Ikus power ini 3 itu lebih bagus guys. Ada semacam kemampuan spesial, nanti mungkin saya kita bakal cari yang Ikus power yang levelnya 3 guys, 3, berapa gitu. Oke jadi seperti ini guys. Nah kita tinggal tunggu kurang-kurangnya tertaming. Nah sebentar lagi tertaming guys. Oke seperti yang kalian lihat ini udah tertaming guys. Sebentar kayak ada dengar sesuatu deh. Dia Ikus ini juga bisa melumpuhkan ini guys, Triceratops ini. Oh, mantap kan guys si Ikus ini. Kalian bisa men-taming guys tanpa apa, tanpa bahan-bahan yang kayak tereng arrow atau apa gitu. Kalian cuma butuh Ikus nih guys, terus tendangin kayak gini. Nah oke kita suruh follow si kura-kuranya. Oke guys, nah sekarang kita bakal coba mengkenokin si ini guys, Triceratops level 10 ini. Berapa kali tendangannya? 1, 2. Seperti yang kalian lihat guys, kita cuma butuh 2 tendangan guys langsung pingsan. Oke kita coba tendang si Dodo ini guys. Oke dia langsung pingsan guys. Nah kita coba tendang si Dilo guys. Oke langsung pingsan ya guys. Oke kita bawa ke rumah dulu guys. Kita coba pasang si kuah-kuah kita sadar dulu guys. Oke kita pilih 2 jam deh. Nah oh ya yes, guys saya punya ini guys. Nah ini guys, alarm guys. Alarm ini fungsinya untuk bisa kita bisa mengatur waktu guys, kapan kita mau bangun guys. Nah waktu tidur guys, mau tidur berapa jam gitu. Jadi seperti itu guys. Oke sebentar kita lihat dulu kura-kuranya. Nah ini dia guys, mantap sekali. Oke kita ambil dulu guys sadel dari kura-kura yang disini. Mister Turtle nih. Oke guys, kita bakal bunuh dulu guys yang satu ini guys. Kita kill aja ya. Oh bentar, kita ambil dulu guys barang-barangnya. Kita ambil.
Nah, sadarnya kita ambil juga ya sadarnya. Oke, nah sekarang kita kill guys. Oke, oke, goodbye, sorry. Oke. Sekarang kita bakal pasang guys sadul ke kura-kura yang satu ini. Eh, kenapa dia? Oke. Kita pasangin dia sadul. Nah, mantap guys. Dia udah pakai sadul guys. Entar guys, saya pasang dulu ini. Oke, kita cobain. Oh, mantap guys. Kura-kura ini habitatnya darat sama air guys, jadi dia bisa diam, dia bisa bernapas di dalam air guys tanpa oksigen kan, seperti yang kalian lihat dia nggak ada tanda oksigennya. Terus juga dia bisa ke darat guys. Mantap sih. Oke guys, jadi mungkin segini dulu guys untuk videonya. Taming kura-kura menggunakan si kuda ini ya. Nah, sangat mantap guys. Jadi kalau kalian mau men-taming ikus ini boleh sih guys untuk player pemula, tapi kalian harus punya wortel guys. Kalian pakai baju gil guys, pakai baju gil ya, supaya si kuda ini nggak kabur dia guys. Oke, ini kita stop aja. Oke guys, mungkin segini dulu untuk videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys, bantu saya untuk membangun channel ini ya. Kalau kalian mau kasih nama si kura-kura ini, tuliskan di komentar guys. Kalian mau kasih dia apa guys, si karbon emis ini, tinggal tulis di komentar ya. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, yang baru gabung, sampai jumpa di next video. Oke, bye bye. Oke, thank you for watching guys. Eh, mana ini? Nah, oke, bye bye.